Ya, pemirsa, saat ini suhu di kota Mekah mencapai 47 derajat Celcius. Para jemaah haji diminta memperbanyak waktu istirahat jalan wukuf di Arafah yang tinggal menghitung hari lagi. Jelang puncak ibadah haji 1444 Hijriah, suhu di kota Mekah Arab Saudi mencapai 47 derajat Celcius. Kondisi ini membuat para jemaah calon haji harus menjaga kesehatan. Dari informasi yang disampaikan salah seorang jemaah asal Muara Jambi, semua jemaah dianjurkan tidak melakukan kegiatan yang dapat menguras tenaga, seperti sholat fardu ke Masjidil Haram, umrah sunnah, dan sholat lima waktu dianjurkan di musala hotel secara berjamaah. Para jemaah calon haji lansia juga diminta memperbanyak waktu istirahat, sedangkan jemaah lainnya dapat mengikuti tausiah pendek di musola. Para petugas jemaah haji hingga saat ini terus melakukan persiapan pelayanan bagi jemaah pada saat di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armina nantinya. Selain cuaca, pada saat mendekati puncak wukuf 9 Dzulhijjah, kini kota suci Mekah Arab Saudi juga dipadati jemaah calon haji dari berbagai penjuru dunia. Untuk jemaah calon haji dari Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan catatan Kemenag Muaro Jambi, sejauh ini sudah ada 140 jemaah yang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kemenag berharap semua jemaah dalam kondisi sehat dan dapat menunaikan wukuf di Arafah. Yasri Nurhadi, Jambi TV.